Ini bengkak ini. Kasus ibu guru dipukul pakai apa? Dipukul pakai apa? Kayu. Kayu. Hah? Ya. Itu hari dipukul giginya jatuh. Goyang. Goyang langsung jatuh. Nah, sekarang dipukul sama kayu. Ini kasus kekerasan ini. Bagian mana? Dia di mana tadi? Di bagian mana saja burung mau dia pukul? Di bagian kepala. Hari Senin kemarin. Bisa diceritakan awalnya tahu dari mana? Saya tahu itu di omnya si korban ini. Bahwa anakmu dipukul di SMP sama gurunya. Oke. Ketika dia pulang, anak ini cerita kah atau gimana? Dia pulang tidak cerita, tapi kebetulan saya punya mobil memuat di samping rumah. Saya punya buru, dia tanya kenapa pipimu. Dia diam-diam. Setelah omnya dia tanya, dia baru terbuka bahwa dipukul gurunya di sekolah. Okay. Sudah berapa kali anaknya ini dipukul? Anak ini dipukul bulan lalu, dipukul juga sama gurunya, guru PK-nya. Sampai jatuh giginya. Itu dia cerita juga? Itu 3 hari kemudian baru cerita sama saya. Selama ini dapat kekerasan dari sekolah, itu dia tidak pernah cerita? Yang dia cerita ini kedua kalinya ini. Selama ini saya juga tidak tahu entah ada kejadian apa di sekolah. Apanya yang dipukulnya kedua kalinya? Yang keduanya ini dipukulnya di sininya, terus di kepalanya, di pipinya dengan yang memar itu. Dipukul pakai apa cerita? Pakai kayu, dengan tas, dengan buku. Kenapa katanya dipukul? Alasannya dipukul itu karena tidak apa, catatannya tidak lengkap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.